suku Indian merupakan suku bangsa pertama yang mendiami Amerika. Mereka diperkirakan datang dari Asia 20 ribu tahun yang lalu. Setelah berabad-abad, mereka berkembang dan membangun peradaban di sana, barulah pada abad ke-16 bangsa Eropa masuk menjajah dan mendiami wilayah benua Amerika ini. Orang Indian dikenal sebagai pengrajin yang terampil. Lihat saja hiasan kepala yang indah ini. Topi yang dipenuhi dengan bulu-bulu ini ternyata dianggap sakral bagi suku Indian. Bulu-bulu tersebut memiliki makna spiritual yang tinggi, kepercayaan, penghargaan, kekuatan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Dan bulu yang paling sakral menurut suku Indian adalah bulu burung elang. Menurut mereka, bulu burung elang memiliki hubungan yang khusus dengan surga. Ketika seorang Indian mendapatkan bulu elang itu, maka ia harus menjaganya dan harus mengenakannya atau memegangnya dan tidak diperbolehkan sampai jatuh ke tanah. Tidak semua orang Indian bisa bebas memakai bulu-bulu di kepalanya. Bulu-bulu hiasan kepala ini merupakan hadiah bagi mereka yang pernah bertempur di medan perang. Penganugerahan bulu ini sebagai mahkota pun akan diselenggarakan dengan memberikan warna merah pada orang tersebut sebagai penghargaan atas keberaniannya. Hiasan kepala suku Indian yang paling populer adalah warbon yang dibuat oleh Native American dengan desain berkelir perak. Warbon ini dibuat dengan satu atau dua lapis tumpukan bulu dan memanjang ke belakang seperti ekor, bahkan ada yang sampai menyentuh tanah. Ini disebut trailer warbon. Warbon populer lain adalah halu warbon yang terkesan lebih formal dan digunakan oleh crow yang sudah senior hingga sekarang. Selain kedua jenis tersebut, ada juga yang bulunya dipakai tegak ke atas di atas kepala. Jenis ini biasanya tampak lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain dan memiliki konstruksi yang lebih sempit. Dan hingga saat ini, keturunan suku Indian di Amerika masih tetap menganggap topi bulu khas Indian tersebut merupakan barang yang sakral.